Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Kita ini sedikit informasi sebelum menentukan rumus fungsinya. Ya, tadi kita sudah lakukan sebenarnya. Ya, mari kita perhatikan cara-cara menyajikan fungsi yang bisa digunakan dalam matematika. Misalkan fungsi f dari p. 12345 2, 3, 4, 5, ke h 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari, ya. Jadi permasalahan ini dapat dinyatakan dengan lima cara, yaitu sebagai berikut. Pertama, himpunan pasangan berurutan, ya. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari, ya. Satu adalah setengah kali dari dua, dua adalah setengah kali dari empat, tiga adalah setengah kali dari enam. 4 adalah setengah kali dari 8 dan 5 adalah setengah kali dari 10. Ya, ini sudah memenuhi ciri-ciri fungsi. Ciri-ciri fungsi yang kita miliki adalah semua elemen di domain memiliki pasangan. 1 2 3 4 5. Dan semua dipasangkan sekali. Ya ini dua satu dengan dua dua dengan empat dan seterusnya ya tidak ada satu dipasangkan dua kali tidak tapi kalau yang kodomennya dipasangkan dua kali tidak apa-apa ya kemudian diagram panah ya sama dengan ini cuman kita rubah menjadi diagram panah gitu aja ya nah, ini adalah diagram yang saya suka untuk menjelaskan karena ini lebih gamblang ya kita lihat dari eh, kalau di sini semua domain memiliki pasangan dan mem berpasangan hanya sekali. Nah, ini kan gambar nah, ini kodomain ini boleh ada yang tidak berpasangan tidak apa, apa ya berpasangan dua juga tidak apa, apa ya asal semua pasangan itu ada di dalam kodomain dan daerah yang berpasangan ya dua empat enam delapan Sepuluh ini disebut rings, ya. Sengaja saya ulang-ulang biar kalian semakin ingat, ya. Cara tiga yaitu dengan cara persamaan fungsi. Nah, ya, ini barusan kita lakukan, ya. Persamaan fungsi itu jadi ini adalah p-nya, ini adalah g nya ini diagram berurutan. Nah, ya, jadi eh, bisa kita logika seperti ini. Ya, satu kedua adalah satu kali dua kali satu, dua kali dua, dua kali tiga. Ya, enam ini adalah dua kali tiga, delapan adalah dua kali empat, sepuluh adalah dua kali lima. Jadi, kita e, mencari pola umumnya, ya, seperti yang sudah kita pelajari di pola bilangan di bab awal-awal itu, bab satu, kalau nggak salah, ya. Kalau p, kita sebut sebagai x dan anggota. Kalau anggota P kita sebut sebagai X, ya ini adalah X-nya. Dan Q kita sebut sebagai Y, ini adalah Y-nya. Ya. Maka X sama dengan setengah Y. Kita lihat 2 itu setengahnya 4, 3 setengahnya 6, 4 setengahnya 8, dan seterusnya. Maka X adalah setengah Y. Nah, ini adalah rumus umumnya. Ya, maka dengan perkalian silang duanya itu bisa kali kita kalikan ke sini maka fx sama dengan 2x kita lihat kalau x diganti 1 2 kali 1 2 kalau x diganti 2 2 kali 2 4 kalau x kita ganti 3 2 kali 3 6 dan seterusnya maka ini adalah rumus fungsi Selain dengan rumus fungsi, kita juga bisa menyajikan fungsi dengan tabel. Ya. Ini adalah P, ini adalah X. Ya, kita lihat ini adalah 1 2 3 4 5 adalah X-nya dan ini adalah f(x)-nya atau sebelumnya kita simbolkan sebagai Y. Ya. Jadi f(x) ini adalah fungsi X gitu bacanya ya. Ini 2 4 6 8 10 adalah hasil Nilai dari fungsinya didapatkan dari mana, kalau x-nya diganti satu, kalau x-nya diganti dua, kalau x-nya diganti tiga, dengan rumus yang sudah kita dapatkan fx sama dengan 2x ini ya. Ini misalnya, 5 digantikan di sini, 2 x 5, 10 loh, cocok selalu, cocok. Oke, terus cara kelima dengan cara grafik, kita juga dari sini kita bisa membuat grafik saat x nya 1 y nya 2 saat y nya x nya 2 y nya 4 ya saat x nya 3 y nya 5 ya dan seterusnya eh, 3 harusnya bukan 5 ya 3 itu 10 ya kalau 1 ini 2 kalau 2 ini 4 ya kalau 3 oh di atas sana nanti 10 ya nah, gambarnya tidak terlihat di sini oke okay. Jadi ini adalah cara grafik. Kemudian ayo kita mencoba. Oke. Kita ke bidang kerja kita di sini ya. Akan saya kerjakan untuk yang pertama. Ayo kita mencoba. Oke. Dari pelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa anggota suatu himpunan bisa berupa bilangan tetapi juga bukan bilangan ya bisa juga bukan bilangan Mungkin muncul pertanyaan manakah cara penyajian itu yang paling tepat. Untuk pencatatan yang di atas coba kerjakan soal-soal berikut dan amati apa yang terjadi. Setelah itu gunakan penalaran untuk mengambil kesimpulan. Oke. Misalkan f adalah fungsi dari a ya. Ini himpunan a ke x ya ini himpunan x ya yang didefinisikan dengan pasangan berurutan sebagai berikut. Nyatakan dengan diagram panah. Yang pertama ya, kita kerjakan yang A dulu. A-nya himpunan A ke himpunan X. Ini himpunan A. Ini adalah 2, 3, 4. Ini A. Sebelahnya ini himpunan X. Kita memiliki 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ini adalah x pasangan berurutannya 2 4. 2 ke 4. Kemudian 3 ke 5, 3 ke 5. Kemudian 4 ke 6, 4 ke 6. Oke. Okay. Ini adalah cara diagram panah. Ya, ini jawaban untuk A. Untuk yang B cara tabel. Ini kita bikin tabel aja kita memanfaatkan garis yang ada di sini untuk bikin tabel. Nah, ini adalah eh, yang A-nya ya. Ini adalah X-nya. Nah, gitu. Saat A-nya 2, ya ternyata X-nya adalah 4. Saat A-nya 3, X-nya adalah eh, 5. Nah, ini 3. Saat A-nya 4, x-nya adalah 6 ya ini a dengan x kemudian persamaan fungsi kita lihat kecenderungannya ya ini kita 2 dengan 4 3 ya ini dengan 5 4 ini dengan 6 ya kita lihat polanya ya dari pola ini, kita akan menentukan kira-kira fungsinya seperti apa. Nah, pola ini bisa kita nyatakan, eh, ini adalah dua, ya. Nah, ini dua, eh, kalau ditambah dua, ya. Ini sama dengan empat, ya. Kemudian tiga, kalau ditambah dua sama dengan 5. Ya, 4 kalau ditambah 2, ya, ini sama dengan 6. Jadi, bisa kita bayangkan fungsi fx-nya, ya, x ini yang berubah-ubah. Di sini mana yang berubah? 2, 3, 4 ini berarti berposisi sebagai x-nya, ya, sama dengan x ditambah 2. Ya, lah x dimasukkan dua cocok, dimasukkan tiga cocok, dimasukkan empat cocok. Jadi ini adalah persamaan fungsi. Ya, kalau grafik kita bisa mengacu pada tabel ini langsung grafik. Jadi ini adalah uh, sumbu kartesiusnya kita bikin vertikal dan horizontal seperti ini. Ya, ini dua tiga empat. Ini kita dua. Tiga. Empat. Ya. Atau sekaligus kita gambar satunya ya. Biar apa. Walaupun bukan anggota impunan. Tapi. Biar apa. Lebih rapi. Ya. Oke. Okay. Di sini ada dua. Di sini tiga. Di sini empat. Ya. Di sini ada. Ini saya bikin agak rempet ya. Ya. Seperti ini. Sampai enam nanti. Nah sini ada 4 1 2 3 4 ya 4 kemudian ada 5 ada 6 ya saat 2 ini 4 saat 3 ini 5 saat 4 ini 6 nah, jadi bisa kita tarik garis seperti ini oke ini kita sudah menyajikan fungsi dengan empat cara ya panah ini adalah ini ini ada tabel juga sudah persamaan fungsi ini dan grafik barusan kita kerjakan ya oke okay, baik ini adalah ayo kita mencoba untuk nomor satu